Apa lagi ni kak? Apa lagi tak siap lagi ni? Nampak? Rasa kejap ni ada orang nak datang lah ni. Kita kena masuk ayam dulu ya? Ya, betul. Okay, sama-sama sekejap. Dah tolong. Ya Allah, harap-harap tak sampai lagi lah ni. Takut dah terlambat. Okey, nak masuk ayam ni. Nak masuk berapa ni? Kita usah sikit-sikit dulu lah ya? Ya, betul. Okey. Katanya tadi dah dekat sampai. Dekat mana agaknya tu? Tak nampak. Layak apa tadi orang tu? Kata naik basikal. Naik basikal? Hai, mana ni? Jangan. Macam mana macam nak break ni? Ke mana pergi ni? Abang Jamil. Tak rehearsal bawa basikal ni? Dah sampai dah. Ayam lagi. Masak apa ni? Masak tu dia baru nak tanya ni. Saya ni tolong menghibur. Tapi dia masak apa? Ayam kicap ni. Ayam kicap. Ayam kicap Abang Jeffrey, kena masak atas basikal je. Kita kena duduk atas basikal. Okey, tak adalah. Sebab kita sekarang ni bersama dengan dua orang yang saya nampak sepadan, sedondon. Kak Wazrina, Abang Jeffrey kan? Okey, kiranya macam sebenarnya saya tertarik. Bila bercakap tentang masak ni, masak ialah kita tahu. Masak kicap tak adalah macam pelik sangat kan? Tapi masak guna dapur kayu. Dapur kayu. Lama tak tengok. Nampak tak dapur kayu dia? Itulah macam mana sebab kami tengok orang macam video macam menarik sangat. Macam dapur kayu zaman sekarang jarang buat tu. Okey, macam film cerita kan? Apa keistimewaan dia? Keistimewaan dapur kayu ni bagi saya lah, bagi kami satu keluarga. Dia aroma dia ni. Dia kan asap-asap dia ni kan. Bila dia rasa bau asap ni, memanglah kalau kita masak ni, badan kita, rambut kita, badan kita memang bau asap lah. Tapi dia punya nikmat aroma dia tu lain macam. Ya, betul. Tapi dia sebabnya anak isteri saya, keluarga saya kan. Tak pernah komplain. Makin tambah makin tambah makan lah. Macam itulah yang kita seronok masak tu. Jadi sebab baju dia orang tak berbau. Betul. Sebab kita seronok bila yang kita rasa seronok ni bila kita masak dimakan habis. Itu rasa timbul rasa seronok. Dan apa yang menariknya bukan setakat dapur apa? Batu ni. Basikal tu pun, basikal klasik yang Haziq dengan Abang Jeffrey naik itu tadi, Abang Jeffrey ada 12 basikal dekat rumah. Apa yang membuatkan abang macam nak menyimpan basikal lama ni bang? Satu basikal ni saya menyimpan, saya beriadah setiap hujung minggu kan. Biasanya kalau hujung minggu ni kita orang akan cycle lah berbasikal dengan keluarga seorang satu. Kadang-kadang kalau kita tak malas masak, kita nak pergi warung kan, nak pergi ke kedai, kita berbasikal lah. Bersarapan, riadah dengan keluarga. Best, Sebab Abang Jeffrey duduk kat Ijuk. Okey. So, bila duduk kat Ijuk ni, kawasan dia tu. Kawasan kampung. Luas lah, nak berkayuh tu. Tapi nak tahu juga, basikal ni betul-betul klasik sampai Haziq pun tak reti nak break. Bukan tak reti break, ketat break ni. Okey, basikal ni pun adakah turun-temurun atau Cik Jeffrey daripada? Yang temurun-temurun tu ada yang kat rumah. Itu daripada atuk saya lah, arwah atuk saya ada satu, yang lain ni koleksi lah, maksudnya daripada lama dah lebih 10 tahun saya hobi saya simpan barang-barang klasik ni. Nampak itu basikal klasik yang saya bawa tadi memang best. Dia punya kayuhan tu masih lancar Abang Jeffrey. Saya dapat rasa dia punya kayuhan masih lancar dan dia punya penjagaan tu pun. Tapi kita nak sambunglah cerita pasal dapur kayu. Sebab bila nak masak dapur kayu ni, dia ada juga dia punya cara-caranya, teknik dia tu. Cuba cerita sikit. Selalu kan kita kan macam kita kontrol. Okey. Ini kena tiup-tiup kan? Cuba cerita. Kena tiup, kena kipas biasalah kan. Okeylah kalau dapur kayu ni saya cerita yang ini dapur pakai kayu juga tapi dia pakai simen lah. Tapi yang ada kat rumah saya tu betul-betul dapur kayu. Dapur kayu ni peninggalan daripada tuh. Inilah gambar sekarang. Gambar itulah. Betul. Itu wujud betul-betul cara lama ni. Tu masak nasi impek tu. Tu nasi impek dia. Malam tadi punya hasil. Ni. Okey, kita tengok Jom kita buka sekarang ni. Kita nak reveal nasi impek yang dimasak menggunakan dapur kayu. Dapur kayu di rumah. Di Ijuk. Cik Jeffrey. Jom kita buka. Dah keluar belum kita punya ni? Okey, sekarang kita tunjuk. Jom kita tengok, kita zoom sekarang dekat nasi impit ni. Jom kita tengok nasi impit ni hasil dia macam mana. Nampak. Saya sampai ingat tu kuih apam ke apa. Nampak cantik nampak macam kuih apam ni. Cuba tengok ni. Tuzik. Ya Allah, teksturnya. Nampak tu. Berapa lama nak buat Cik Jeffrey? Nasi impit lebih kurang
Satu jam lebih lah. Satu jam lebih, satu jam lebih. Tapi kena, dia kena rajin lah. Kena kena rajin apa, gaul sambil dia lembut. Sambil kita tu kita tambah air, kontrol air kan. Tapi punya... macam Abang Jeffrey cakap tadi, memasak menggunakan dapur lama dengan dapur kayu ni, dia mengambil masa. Betul. Nak dibandingkan dengan masak cara moden. Aha. Kan? Jadi memang setiap kali memasak, Abang menggunakan dapur kayu ke ataupun... bila rasa macam nak guna je baru guna. Dapur kayu tu aktiviti hujung minggu. Ah. Hujung minggu Sabtu Ahad. Okay. Kalau cuti sekolah tu memang memang tempat kita masak pakai dapur kayu lah. Boleh. Tapi kalau kebiasaannya kalau cuti sekolah semua kita orang pun tak, kalau cuti sekolah semua orang ada kat rumah. Jadi saya rajin masak lepas subuh tu buat nasi goreng ke apa, itu pakai dapur kayu. Tiba-tiba rasa terliur pula nasi goreng kalau guna dapur kayu, rasa dia macam mana sedap. Ya? Ya ke kapas? Ya, betul. Tapi kalau petang balik kita orang balik kerja, biasanya kita memang pakai dapur kayu lah. Walaupun kita ada dapur gas, kita ada dapur elektrik. Masak gina, Sebab dia punya seronok tadi tu. Tengoklah piring dia pun. Ini semua pinggan lama ni. Kan saya teringat rumah tok saya. Memang apa semua. Apa orang panggil pinggan ni? Piring-piring macam ni. Orang cakap, ada setengah-setengah orang cakap panggil pinggan bunga kangkung kan. Dia ada nama-nama dia kan. Nama dia yang orang kata pergi belilah. Pinggan-pinggan lama sekarang ni. Sekarang susah lah. Tapi harga dia keras lah. Harga dia keras. Tapi dulu... saya memang suka simpan ni sebab rumah arwah nenek saya, rumah makcik-makcik saya, dia orang kadang-kadang kemas rumah. Dia dah tahu kita simpan benda-benda ni kan. Dia orang tak ada nak simpan. Mai datang rumah nak kemas rumah ni. Sebelum kita orang buang ambil. Jadi mana buang ni? Daripada buang saya ambil. Dah bercakap tentang macam kata hujung minggu kan ni aktiviti. Anak-anak pula macam mana? Penerimaan diorang, adakah diorang pun nampaklah sama dengan ayah dan mak ni? Boleh follow saya punya FB kan anak-anak. Saya selalu update, saya kongsi saya punya aktiviti tu dalam FB, dalam TikTok ni baru start lah. Belum cukup umur, belum cukup setahun. Bulan 6 ni baru cukup setahun. Wah, ada birthday tau. Baru buat TikTok tu. Ya, nanti buat benda TikTok tu. InsyaAllah. Buat majlis. Jadi macam mana tu bila kongsi tu? Kita tengok penerimaan orang. Kalau dari segi penerimaan orang, alhamdulillah setakat ni bila kita tengok komen tu kan, sangat positif. Dia orang mengimbau kenangan dia orang kan. Tapi itulah follower kita tu follower yang berumur inilah orang cakap tu kan. Tapi ramai juga yang anak-anak muda dari ada golongan sekolah menengah kan, universiti yang follow. Maksud dia banyak bertanya. Ada lagi ke dapur-dapur macam ni? Saya cakap dapur rumah saya ni bukan saya baru nak buat konten saya buat. Tidak. Dapur ni asalnya sebelum 2014 tu, bapa ayah saya meninggal. Dapur tu memang ada pondok. Arwah bapa saya memang kita orang, bapa saya masak dekat pondok lah. Dekat dapur tu. Bila 2014 tu bapa saya meninggal, saya upgrade lah sikit. Orang cakap tu nampaklah lebih, orang cakap tu kalau tengok video saya tu nampak lebih teratur lah, lebih cantik sikit lah. Penambahbaikan daripada... Ini kat mana ni? Abang Jeffrey? Ini kat mana? Dekat ada apa yang upgrade tu? Betul lah, dah macam pumpkin sikit kan? Sebelum tu, dapur tu menghadap ke rumah. Jadi, kadang-kadang asap tu masuk ke rumah kan. Jadi, saya ubah sikit, tapak sama. Kita pandangkan ke... orang cakap tu pandangkan ke kebun lah. Jadi asap tu keluar ke ni. Yelah. Ke kebun lah. Tapi ke orang. Tapi bukan nak cakap apa. Saya tengok ni pun rasa seronok. Sebab dekat luar kan dapat tengok nampak hijau, cuaca. Saya masak. Udara pun fresh. Best tau. Yelah, sebab dia bau dia lagi... bau mata. Dia lebih aroma. Betul. Yeah. Kalau penonton nak tahu saya dengan Haziq kat sini, kami macam masak. Ini kalau ada nasi panas. Ini macam ni lah. Kalau saya makan. Buku daun pisang. Itu memang favorite anak saya lah. Dia nak nasi impit, kalau orang jauhnya cakap gablok lah. Gablok. 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 Kalau orang ni panggil nasi impit. Nasi impit. Dia kenanya dengan ayam kicap ataupun ayam masak merah dengan rendang. Okey, kira ya. Dah siap tu Kak Madinah. Dah siap. Dah. Okey, maksudnya lah Cik Wah sebab dah cakap sesuai tu sudu makan dah disediakan. Boleh. Okey, ini cuma tadi dah rasa ke Cik Fadlina? Dah. Dia punya dah rasa dah. Tapi saya rasa Cik Fadlina dia dah profesional. Dia dah tengok dia tahu dah. Satu lagi, saya belajar masak ni dengan mak kan.
Jadi kita tengok mak tak adalah ikut ikut apa ikut sudu ikut berapa camca apa tidak. Dia ambil garam main masuk. Saya pun ikut cara macam tu. Itu dinamakan apa tau? Jeffrey, campak-campak. Memang apa jadi. Masak campak-campak. Sikit ayam tu makan. Haziq nak sikit kata. Nak ayam sikit nak nampak. Baik. Tak sabar dah ni. Ini kiranya adakah ini makanan orang Jawa turun temurun ke macam mana? Kalau ikutkan family saya macam itulah. Nasi impit. Nasi impit dengan ayam masak kecap. Oh ni anak-anak sukalah ni. Wah, anak saya memang favorite ni. Ya. Ada buat open house ke Cik Jeffrey? Open house. Soalan. Kebiasaannya buat tetapilah masanya agak terhadlah. Ni jiran-jiran semua tengah sibuk ni. Ni minta tisu? Tisu sikit. Dia terkena ni. Boleh tak saya nak tunjuk sikit? Okay, bila kita masak nasi himpit ni, gunakan dapur kayu ni dia punya bau dengan tekstur dia lain. Kan, saya tengok rupa dia pun dah nampak lain dah. Okey, jadi kita tunjuk. Ni kita potonglah sikit. Lembutnya, Zik. Oh, dia macam apam tau. Dan dia tak berderai. Sebab kadang-kadang kan berderai kan. Tapi apa kata kita rasa tu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya cabarannya. Saya nak saya kosong sekejap. Kalau kita masak pakai dapur kayu ni, dia punya kerak tu banyaklah. Itulah risiko ni kan. Tapi kalau orang dulu masak ni, bila kerak dia tu, itu yang dia orang cari. Dia orang akan keringkan, lepas tu dia orang akan goreng. Itu yang jadi sedap tu. Oh, itu sebenarnya sedap. Rahsia yang tidak diketahui. Betul. Aziz, macam mana Aziz? Sedapnya. Dia rasa kayu tu. Oh, rasa kayu. Dia ada bau. Dia ada bau dan rasa yang lain. Aroma lain. Dia. Sebab saya nak satu ayam boleh? Boleh. Nampak tak? Sebab memang bau dia sangat sedap. Nak tanyalah, kalau dapur tu macam nampak tadi anak-anak pun ada pergi juga kan? Masa nak mula-mula nak ajar gunakan sebab kira tak tahu kan nak kontrol nak kuat ke slow ke api tu kan macam mana tu senang tak kalau Zina lama tak nak ajar anak-anak untuk mudah je mudah dia macam orang kata teknik menghidupkan api tu senanglah senang-senang dia tak ada macam setiap kali kena tiup kanak-kanak main masak-masak Tapi kan saya tertanya macam kayu-kayu ni supply kayu-kayu ni dari mana semuanya ni satunya kita duduk kat kampung bila kita duduk kat kampung ni kita mudah nak cari kayu dekat Ijuk dekat Bukit Badung tu di Ijuk Bukit Badung tu pokok getah pun ada lagi kan jadi bila biasa kalau kita dah riadah dengan anak-anak isteri dengan keluarga pusing-pusing kampung nampak pokok ada orang tebang pokok mesti dia ada balance-balance dia so kita ambil lah seronok juga macam ni ya mencarilah semuanya di kampung Ijuk nak kayu api nak kayu api nak ayam pun boleh cari ayam kampung boleh ayam kampung kalau ayam kampung masak kicap lagi sedap. Kalau rendang pun sedap kan. Memang betul. Ayam ni dah digoreng dulu tadi kan. Ayam tadi dah goreng. Dia kalau masak ayam kicap ni saya punya family ada dua jenis lah. Okey. Satu kita ayam tu kita goreng secara layu-layu dan satu lagi kita goreng rangup. Bukan. Ungkep. Ayam ungkep. Saya pernah dengar. Ungkep. Dia ada kena balut ke ataupun tak? Macam mana? Dia ayam ungkep pun satu jenis masakan, ayam ungkep. Okay. Yang masak kicap ni ataupun masak semur. Orang panggil lah. Ini tradisi Jawa ataupun Jawa. Jawa. Betul. Dia ayam dia ni kita macam kukus. Kita ungkep lah. Ayam ni kita dah masuk apa semua, dah lembut, baru kita masukkan bahan-bahan apa semua. Saya cakap ni memanglah sebelah ni memang dah panas. Tapi saya rasa terliur lah. Saya dah berdiri dah potong. Haziq berdiri potong tapi dia macam tunggu. Saya dah potong, nak tunggu. Tengok kita rasa sekali dengan Haziq cuba, Haziq cuba ayam dulu. Kicap ni kan? Yeah, dengan kuah sekali. Saya tambah kuah lagi. Nampak? Haziq cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Haziq? Ya. Sedap Haziq. Sedap ni. Sedap dengan ayam kita ambil ayam. Utama ni masak campak-campak je ni. Kita memang tak ada ikut ni kan. Itu yang original tu sebab terror tu kan. Saya rasa saya sangat asyik makan lagi. Okey. Saya sangat tertarik soalnya yang perkongsian hari ini. Macam mana kita selalu tengok masak di dapur biasa tapi hari ini kita masak dapur menggunakan dapur kayu lah dapur. Kayu. Terima kasih banyak Kak Fazlina. Dan Jeffrey terima kasih. Dan kita nak tengok anda boleh tengok kita ada video BT tunjukkan macam keadaan. Okey, ni video TikTok. Apa nama TikTok Abang Jeffrey? Jeffrey Mijan 79. Apa dia? Jeffrey Mijan 79. Dah tahulah kan apa 79 tu? Okey, terima kasih banyak-banyak. Jadi, untuk semua penonton, bolehlah follow. Kalau terasa nak makan tu, mana tahu boleh juga
Contact Dik Jeffrey. Ha. Kami nak sambung makan. Nak sambung makan Aziz, Daya, Kak Fadina dan juga Abang Jeffrey nak pergi makan kejap. Kita berehat seketika kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam.